Kisah aku dan dia. Ketiga jemarinya lembut menggenggam tanganku, ada syadu yang kurasakan, seperti tenang yang lalu erat merangkulku. Kemudian ada suka yang merasuk saat dia bilang, "Aku sayang kamu." Jiwa ini meleset, melayang, menembus bunga langit dan luas yang mengatapi kota kecilku. Namun sepersekian detik, aku ditarik jatuh, meluncur ke bawah, diisap gravitasi bumi yang sangat-sangat kuat. Aku pun terhempas dan menabrak bumi. Tidak hanya remuk, hancur sekaligus. Aku serius, aku benar-benar sayang sama kamu. Apa aku juga harus membuktikan kesungguhan aku? Ah, tinggal di sini saja. Tidak usah pulang. Keluar saja dari biaranya. Aku terdiam, terlenyap pada kehancuranku. Aku ingin pulang. Aku ini calon imam yang kebetulan jatuh cinta padamu. Aku tidak bisa serta-merta melepas kebersamaan yang sudah susah payah aku rajut. Aku tidak bisa secepat itu keluar. Tuhan menganugerahkan cinta di dunia ini agar dunia ini tetap baik. Dan aku diajar untuk mencintai banyak orang, dan bukan kamu saja. Dan kalau aku mau jujur, aku tidak bisa menolak cintamu. Engkau terlampau layak untuk aku cinta. Tapi sekarang, aku sementara belajar berikrar hidup. Cinta itu rahmat yang menjadi beban. Cinta memerdekakan, serentak pula menderitakan. Ataukah cinta dan ego kulah yang sedang dipertentangkan? Hai, kenapa kamu mengantuiku dengan kebingungan ini?